Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Syi'aruhu al-khusyu' wal waqar wa dhitharuhu at-tawadhu' wal inkisar. Yattabi'u al-haqqa wa yu'thiruhu wa yarfudu al-batila wa yunkiruhu. Yuhibbu al-akhyara wa yuwalihim wa yabghadu al-ashrara wa yu'adihim. Khubruhu ahsanu min khabarihi wa mu'asharatuhu atyabu min dhikrihi. Kathirul ma'unah khafiful ma'unah fa'idun anir ru'unah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir والإفادات والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولمكم في الدارين آمين في كتابه أدب سلوك المريد إلى قوله شعاره الخشوع والوقار. Syiaruhu simbolnya, simbolnya al-murid, orang yang benar-benar ingin sampai kepada Allah, orang yang benar-benar ingin dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Syiaruhu logonya mereka, simbolnya mereka adalah al-khusyu'u khusyu'. Khusyu' itu kalau di dalam bab sholat sukunul jawarih, tenangnya anggota badan. Dari gerakan yang tidak diperlukan di dalam sholat, atau melakukan gerakan tapi karena dibutuhkan, selainnya tidak dilakukannya, itu khusyuk. Jadi khusyuk itu tenangnya anggota badan dari segala macam gerakan yang tidak dibutuhkan di dalam sholat, dengan tenangnya hati. Hatinya itu tenang. Jadi mengerjakan tidak ada rasa terburu-buru ingin selesai. Jadi tenang, mengerjakannya nyantai. Mengerjakannya itu sambil menikmati, sambil berusaha merasakan lezatnya, nikmatnya ibadah ketaatan. Itu khusyuk. Lah mereka seorang murid ini khusyuk dalam membaca Al-Qur'an, khusyuk dalam menuntut ilmu, khusyuk dalam sholat, khusyuk. Jadi benar-benar dinikmati, benar-benar ingin merasakan apa yang dilakukan. Enggak ada ingin selesai atau tergesa-gesa. Enggak. Dia benar-benar mengerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan. Itu khusyuk. Lah khusyuk itu untuk memilikinya butuh proses yang lama dan panjang. Karena khusyuk itu bersamaan dengan meningkatnya dan kuatnya keimanan. Jadi semakin kuat keimanannya, semakin besar khusyuk di dalam dirinya. Jadi kalau keimanannya masih lemah, khusyuk enggak ada. Nah, terkadang melakukan perbuatan itu tergesa-gesa.
baca wirid tergesa-gesa, baca Quran tergesa-gesa, sholat tergesa-gesa, melakukan kebaikan ini kebaikan itu tergesa-gesa. Kenapa? Keimanannya belum ada, belum kuat. Tapi kalau orang memiliki tingkat keimanan yang tinggi dan kuat, dalam melakukan segala perbuatan nyantai mereka. Nyantai. Jangankan ibadah, jangankan ketaatan, bepergian, walaupun itu naik kendaraan umum, walaupun naik kendaraan umum seperti pesawat, kereta dan lain sebagainya, nyantai, tenang, gak gopo. Berangkatnya gak terburu-buru, gak dikejar-kejar dan lain sebagainya. Kalau kita kan enggak, berangkatnya terburu-buru. Kenapa? Nanti takut ketinggalan, harus ini, harus itu dan yang lain sebagainya. Kalau mereka enggak, nyantai. Dalam perjalanan pun enggak kemudian gopo, ketinggalan ini, enggak nututi ini, enggak, tenang. Kenapa? Kalau kita mungkin berpikiran ketinggalan, kehilangan duit, sehingga perlu beli tiket lagi. Kalau mereka enggak, ngambil simpelnya, ketinggalan dia sudah, tinggal beli lagi, gampang. Gampang, ringan, enggak macam-macam, enggak model-model, wes. Jadi nututi, alhamdulillah, enggak nututi, tinggal beli lagi, selesai. Itu mereka. Jadi tenang di dalam melakukan khusyuk. Dan khusyuk ini menjadikan seseorang beruntung. Jadi Allah berfirman, orang-orang beriman yang beruntung siapa? Al-khashi'un. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Benar-benar beruntung orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang beruntung? Di antaranya yang menjalankan sholat dengan khusyuk. Bukan hanya sholat. Kalau sholat semua kita sholat, tapi yang menjalankan sholat dengan khusyuk yang beruntung. Yang hanya menjalankan sholat, apakah termasuk dalam ayat tersebut? Tidak termasuk. Nah, tidak termasuk. Kemudian waqor, waqor tenang, tenang, nyantai. Waqor itu dituntut dari seseorang mukmin. Ya, ketenangan itu dibutuhkan. Karena ketenangan itu akan memberikan segala sesuatu yang baik dan bagus. Tapi kalau enggak tenang, alias gerusu di dalam melakukan sesuatu, hasilnya kurang baik. Hasilnya kurang bagus. Dalam pekerjaan, kalau orangnya gerusu, nah, orangnya gerusu, gak bagus hasilnya. Potongannya kurang sempurna, atau garapannya kurang bagus, retak-retak misalnya dan yang lain sebagainya. Seperti tukang misalnya kalau bangun, mungkin jadinya kelihatan bagus, tapi berjalan satu minggu, dua minggu, rerek. Kenapa? Terburu-buru, tergesa-gesa. Tapi coba tenang. Yang ngerjakan, dikerjakan sesuai. Sesuai, mengerjakannya sesuai. Dari satu bata ke bata yang lain, dari bata yang lain ke bata yang lain, kemudian campurannya dan sebagainya. Kan mereka ada ukurannya. Waqor ini berarti kan menjalankan sesuai ukuran. Oh, kalau batu bata ini ditumpuk sekian, itu paling bagus sudah. Hasilnya nanti gak akan membuat retak dan yang lain sebagainya. Pori-porinya pun akan tertutup rapi. Selesai dia. Sampai seperti itu selesai. Karena dia kepingin selesai, tambahi. Misalnya 5 botol cukup. Ini gak dijadikan 10. Benar. Mungkin yang punya bangunan, yang punya rumah, alhamdulillah cepat. Gak mikir setelahnya.
Kenapa? Terburu-buru. Yang bangun terburu-buru, tukangnya terburu-buru, hasilnya enggak bagus. Tapi kalau orang murid itu wakor, tenang, nyantai. Mengerjakannya itu tenang, nyantai. Makanya Nabi memerintahkan kalau kita mau melaksanakan sholat apa? Untuk apa? Tenang. Idza ataitukumus shalah fa'alaikum bisakinati wal waqar. Katanya Rasulullah, kalau kalian hendak melaksanakan sholat, wajib atau seharusnya bagi kalian adalah tenang dan nyantai. Untuk apa? Agar sholat itu dijalankan dengan sempurna. Kalau hilang sakinah atau wakor, maka yang ada akhirnya sholatnya enggak sempurna. Habis guyonan masih ngos-ngosan sholat misalnya, enggak sempurna. Atau berlari untuk ngejar, mudah. Ya, coba tenang, ambil nafas dulu, baru sholat. Lo enak, akhirnya sholatnya itu bisa sempurna. Lah murid wakor, khusyuk dan wakor. Jadi mereka itu terkadang apa, nyantai gitu, nyantai, jalannya nyantai. Tapi bukan berarti nyantai kemudian jalannya pelan. Enggak. Nyantai itu dalam dari diri hati. Ini beda ya. Orang kalau kelihatannya tenang tapi hatinya anu, beda. Ini enggak, tenang dari dalam hatinya. Jadi benar-benar nyantai dia. Walaupun jalannya itu kelihatan cepat tapi orangnya nyantai dan tenang. Dalam apa, mengambil keputusan dan yang lain sebagainya itu tenang, sempurna. Itu sifatnya mereka murid. Kemudian widathir wadditharu at-tawadhu wal inkisar. Pakaiannya mereka yang meliputi diri mereka adalah at-tawadhu, rendah hati. Lawannya rendah hati adalah sombong. Anak-anaknya sombong, bangga diri dan riya. Ini enggak rendah hati dia. Tidak menganggap dirinya memiliki kemuliaan. Walaupun ia berada di puncaknya kemuliaan. Orang-orang menghormatinya, orang-orang memuliakannya, dia tidak menganggap memiliki kemuliaan. Walaupun orang berdatangan kepadanya, dia enggak menganggap dirinya hebat atau punya kelebihan. Tentunya itu kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang mukmin. Ya, sebagaimana disifatkan oleh Allah, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Merasa hina, rendah di hadapan orang-orang yang beriman, tapi merasa memiliki kemuliaan, keistimewaan di hadapan orang-orang kafir. Jadi kalau di hadapan orang-orang yang beriman, dia seperti orang yang fakir, orang yang miskin, enggak punya apa-apa. Jadi orang yang lain dianggapnya orang-orang kaya. Ya apa sih? Orang miskin di hadapan orang kaya. Memperhatikan orang itu, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang dimiliki, kan gitu ya. Lah dia kepada orang-orang beriman seperti orang fakir di hadapan orang-orang kaya. Kebaikannya orang itu dilihat, kelebihannya orang itu dilihat. Jadi orang fakir kalau melihat orang kaya, ngelihat kelebihannya, masa ngelihat kekurangannya? Enggak. Masya wonge mencureng, mencureng, enggak dilihat mencurangnya, dilihat kelebihannya, isi kantongnya, yang dipakainya, itu yang dilihat. Lah orang yang murid, seorang murid itu melihat kelebihan orang yang beriman lainnya, enggak melihat kekurangannya.
Jadi kelebihannya yang dilihat. Masya Allah ya. Baca wirid dia. Masya Allah baca Quran. Masya Allah sholat. Jadi menganggap dirinya gak punya apa-apa. Padahal wiridnya, sholatnya, Qurannya, sedekahnya atau yang lain sebagainya lebih banyak daripada orang lain. Tapi dia menganggap sebagai orang miskin. Sedangkan yang lain dianggapnya orang kaya. Dilihat kelebihan-kelebihannya. Tapi kalau kepada orang kafir, enggak. Dia bersifat seperti orang kaya. Orang yang punya duit. Inti kaya, anak juga kaya. Inti mulia, anak lebih mulia. Seperti itu mereka. Kalau kepada orang-orang kafir. Nah, kalau ayat ini dibalik, nah itu akhirnya agama yang dihinakan. Terhina agamanya. Kan terjadi itu. Agamanya yang terhina akhirnya. Kenapa? Membalik ayat. Mestinya azilatin alal mu'minin. Ini enggak. A'izzatin alal mu'minin. Merasa dia hebat. Merasa dirinya lebih mulia. Lebih banyak. Lebih ini, lebih itu dari yang lain. Dari orang-orang beriman. Baik itu ormasnya. Baik itu individunya. Dan yang lain sebagainya. Merasa hebat. Tapi azilatin ala kafirin, merasa enggak memiliki apa-apa kepada orang-orang kafir. Di hadapan orang kafir seperti enggak punya apa-apa. Akhirnya apa? Dijadikan kendaraan oleh mereka. Bantu kami untuk mensukseskan ini jadi gubernur, ini jadi bupati, ini jadi itu, ini jadi itu dan yang lain. Jadi kendaraan. Laktor kan kendaraan tergantung yang naik kan. Yang narek berani bayar berapapun kendaraan dikongonang dia melu akhirnya nyemplung jurang ya masuk jurang suruh tabrakan tabrakan hancur dan yang lain sebagainya dibalik ayatnya padahal Allah memerintahkan apa azillatin alal mu'minina aizzatin alal kafirin itu sifatnya orang murid. Murid itu tawadhu rendah hati kepada sesama muslim. Walaupun dia adalah orang yang rajin sholat. Fardunya dan sunnahnya. Rajin ibadah ini dan itu. Bahkan tidak sedikit, malah banyak dan besar. Tetap dia tidak menganggap dirinya memiliki sesuatu. Yang lebih dari saudaranya yang beriman. Nah kalau sudah seperti itu, bukan dia terhina berada di bawah, justru dia naik, justru dia akan meningkat. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa orang yang rendah hati, rafa'ahullah, Allah angkat. Ya, diangkat sama Allah. Siapa yang mengangkat? Allah. Kalau Allah yang mengangkat, siapapun yang berusaha untuk menjatuhkannya enggak akan mungkin bisa. Kan gitu ya. La mu'tiyah la mani'a limah a'ta wa la mu'tiyah limah mana. Kalau sudah Allah yang memberi, Allah yang meningkatkan, siapapun orang yang ingin menjatuhkan enggak akan mungkin bisa. Perhatikan yang terjadi. Enggak perlu saya sebutkan, perhatikan yang terjadi. Berusaha dijatuhkan. Berusaha dihinakan. Jatuh. Terhina. Sudah. Justru apa? Sebaliknya. Bukan jatuh malah naik. Bukan terhina malah mulia. Kenapa? Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Saya kasih gambaran lebih jelas. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir ingin menghinakan Nabi Muhammad, memfitnahnya, memboikotnya dan yang lain sebagainya. Tapi Allah apa? Meningkatkan, meninggikan. Allah yang ingin meninggikan.
Jangankan orangnya, sebutannya aja ditinggikan sama Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat sebutanmu wahai Muhammad. Sehingga tidak disebut nama Allah kecuali selalu diiringi dengan Nabi Muhammad. Seringnya seperti itu. Azan. Setelah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seseorang membaca tahlil, seringnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lafat-lafat ditulis di dinding atau dimanapun, Allah Muhammad. Kurang lengkap kalau hanya Allah tok misalnya, kanan kiri Allah, kurang asik. Mesti apa? Allah dan Muhammad. Allah ingin meninggikan, Allah ingin meningkatkan. Siapapun berusaha untuk menjatuhkan, enggak mungkin bakal jatuh. Seperti itulah orang yang tawadu. Orang yang tawadu itu justru akan ditinggikan oleh Allah. Enggak mungkin jatuh. Enggak mungkin terhina, akan terus meningkat. Tempatnya orang tawadu itu di atas bukan di bawah. Walaupun sikapnya seperti orang yang di bawah di hadapan orang-orang beriman. Sikapnya seperti orang yang di bawah yang enggak memiliki apapun di hadapan orang-orang beriman. Akan tetapi tempatnya dari mereka, untuk mereka itu berada di atas. Cuma untuk tawadu itu setan enggak membiarkan kita dengan mudah tawadu. Oh, nek ngene ndak diregani kon. Kamu kalau seperti ini, kamu enggak akan dilihat. Kamu kalau seperti ini, akan itu, setan. Membuat kita bangga diri, membuat kita sombong, membuat kita terlihat atau menampakkan punya kelebihan. Tapi mereka orang yang tawadhu enggak seperti itu. Ya, itu mereka tawadhu. Wal inkisar. Selain tawadhu, inkisar. Inkisar itu kalau bahasa anunya seperti orang patah hati. Tapi patah hati bukan karena cinta dunia atau semisalnya. Patah hati atau remuk hatinya ini karena dosa. Jadi dia merasa aduh, kotor, merasa hina di hadapan Allah, di sisi Allah, merasa enggak layak. Sehingga merasa apa? Dia menganggap tidak memiliki sesuatu yang membuat dirinya ini dicintai oleh Allah karena banyaknya kotoran-kotoran, sehingga dia selalu merintih untuk diterimanya apa yang dilakukan walaupun sedikit walaupun kecil. Itu orang yang inkisar. Paham ya? Jadi inkisar itu merasa tidak memiliki apapun dan tidak pantas untuk mendapatkan sesuatu pun. Lah, orang yang inkisar ini biasanya memiliki harapan yang tinggi. Memiliki harapan yang tinggi. Jadi dia punya satu amalan gitu. Mungkin satu amalan ini dengannya dia berharap agar benar-benar diterima. Itu yang inkisar. Dan itu bagus. Makanya lah Habib Abdullah Al-Idrus kalau enggak salah, beliau mengatakan man arada safa ar-rabbani fa alaihi bil inkisar fi jawfil lail. Man arada safa ar-rabbani, siapa yang ingin mendapatkan pemberian yang murni, yang bersih, yang indah dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya al-inkisar, merintih, menangis di waktu malam. Karena Allah dalam haditsul qudsi berkata, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku itu di sisi orang yang merintih
hancur hatinya karena aku. Nah, karena itu kita perlu inkisar, murid inkisar, seorang murid inkisar. Al-Habib Abdullah Haddad dalam qasidahnya apa? Qad tahaqqaqtu bi'ajzi wa khudu'i wan kisari. Hai Abdullah Haddad ngomong. Qad tahaqqaqtu bi'ajzi wa khudu'i wan kisari. Ini Hai Abdullah Haddad inkisar. Jadi apa ya? Karena kesalahan kecil apalagi besar, hatinya ini seperti apa, retak remuk karenanya. Jadi penyesalan yang sangat, yang memiliki penyesalan yang sangat, itu inkisar. Nah, orang yang seperti ini nih, Allah berada bersamanya, Allah berada di sisinya. Kenapa? Orang yang seperti itu biasanya dia melakukannya ikhlas. Makanya Allah ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Orang yang ikhlas, makanya Allah memberikannya seperti yang dikatakan Al-Habtullah Lidrus. Kalau itu dilakukan di waktu malam. Jadi inkisar. Nah, itu di antara sifatnya murid ya, masih panjang ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini membuat kita bisa memilikinya, ya, mendapatkannya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang benar-benar ingin dekat dengan Allah dan Rasulnya, ingin mendapatkan ridhonya. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummiyil salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba tasilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin al-ra'ati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil masafa rasuli nahza bi kulli suli bil masafa rasuli nahza bi kulli suli bil masafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alayhi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tasi sahbi فالحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.